pasca diumumkannya 3 pedagang di Pasar Karangayu yang terkonfirmasi positif COVID-19, Pasar Karangayu resmi ditutup untuk disterilisasi. Penutupan ini menjadi kesempatan untuk melakukan penataan los dan kios sesuai protokol kesehatan. Penataan los dan kios di Pasar Karangayu ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo seusai sidak di Pasar Karangayu. Saat Ganjar datang, kondisi pasar sudah sepi. Pintu masuk pasar ditutup menggunakan garis kuning bertuliskan larangan masuk. Dan di dalam pasar tidak ada satupun aktivitas jual-beli yang dilakukan. Saat di pasar, orang nomor satu di Jawa Tengah ini melihat kondisi pasar yang kumuh, kotor, dan tidak teratur. Pengelola Pasar Karangayu diminta membersihkan lapak yang terlihat kumuh. Lapak-lapak yang berhimpitan diatur jaraknya menggunakan pembatas. Hal serupa juga harus dilakukan bagi pedagang di luar pasar. Pembuatan garis pembatas harus dilakukan agar tidak terjadi penumpukan pedagang dan pembeli. Desember itu ketahuan di Pasar Karangayu ada yang positif. Maka 3 hari ditutup. Kemarin saya ke sini luar biasa memang crowded. Nah, hari ini ada kesempatan untuk menata. Jadi ide menutup dari Pak Wali ini sebenarnya bagus, bisa dijadikan contoh untuk seluruh pasar. Jika seluruh Jawa Tengah kesempatannya ditata. Ini kan mumpung bentuknya kotor, ya kan, sampahnya di mana-mana. 3 hari ini kesempatan kita untuk bisa menata bareng-bareng. Tadi saya sampaikan ada kepala pasarnya. Untuk bentuk-bentuk yang kumuh itu ini saatnya ditata. Caranya monggo saja. Kalau kemudian dikasih garis-garis yang nggak disiplin, ya besok dikenain penalti. Saya hitung aja, sampai dengan September semuanya harus mengikuti ini. Maka sebenarnya sekaligus menjadi gerakan persiapan untuk normal baru. Sehingga kalau kemudian masyarakat semua diedukasi dari sana sampai sini, ini akan bisa berjalan, termasuk sistem transportasinya. Instruksi penataan Pasar Karangayu ini diminta juga dilakukan di semua pasar di Jawa Tengah. Penataan harus dilakukan dalam rangka menyiapkan normal baru. Tidak hanya jaga jarak, jumlah pengunjung pasar dan waktu operasional pasar dibatasi. Setelah proses pasar selesai, maka semua tutup dan melakukan pembersihan. Restu Indah melaporkan.